Di gang rumahku ini banyak motor suka ngebut, guys. Nah, tetanggaku Dini hampir aja keserempet. Malam setelah kejadian, Dini celingukan di gang ini. Gelagatnya jadi agak aneh. Dia bawa kaleng-kaleng cat dan langsung coret-coret jalanan, guys. Oalah, ternyata si Dini lagi bikin lukisan lubang yang keren banget. Dan yang paling penting, bikin motor-motor yang lewat gang ini kaget, terus gak berani ngebut deh. Hai guys! Karya itu mengubah emosi menjadi kreasi. Share videonya, komen kisah inspiratifmu, Golkar nomor 4.